Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siang teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau unboxing belanjaan peralatan rumah yang tadi pagi beli di pasar ya teman-teman ya, pasar Taiwan sini. Harganya itu cukup murah, tapi penampilannya menarik dan menggoda teman-teman. Nah, seperti apa aja belanjanya? Ini aku tadi belanjanya ya. Ini yang samping aku belanjanya 2 plastik. Ini aku belanja masker ya. Kemudian ini tempat sabun, sabun mandi. Ini pewangi ruangan, air freshener, freshener. Ini pewangi ruangan, plastik sampah ini ya. Warna-warni bagus-bagus ya. 10 entean ini plastik sampah buat tempat sampah ya teman-teman. Ini teko ya, teko buat nyeduh teh ya. Tekonya orang Taiwan itu buat nyeduh teh ya. Nah, lucu ya teman-teman ya, dalamnya seperti ini tuh, kayak gini ya. Nah, jadi nanti tehnya kan taruh di sini ya, tehnya ya. Kemudian dikasih di itu, masukin lagi terus dikasih air panasnya ya. Jadi aku beli 2 ini. Ini tempat tisu ya. Tempat tisu ya. Jas hujan harganya 39 ente. Tapi tebel banget ya. Ini tempat rak sepatu teman-teman. Peralatan menjahit ini ya. Ini lengkap semua teman-teman ya. 30 ente tapi lengkap banget. Ada jarum, ada benang, kemudian ada kancing jepit, ada meteran ya, ada kancing, kancing ada. Ini aku beli banyak. Beli banyak ini. Aku beli 8 ini ya. Beli 8 pak. Ini seperti box bentuknya ya. Nanti aku buka. Bentuknya ini seperti box, box cantik. Ini yang warna biru. Aku beli 4. Kemudian yang warna merahnya aku juga beli 4 teman-teman ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Nanti coba aku buka ya.